Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia ahli panel juri convention, tetamu-tetamu kehormat, rakan-rakan kumpulan KIK dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan iFlash dari Jabatan Komunikasi mempersembahkan projek kumpulan kami yang bertajuk Multifunction ESL atau lebih dikenali MFE. Kita mulakan sesi ini dengan latar belakang UiTM dan seterusnya juga carta organisasi UiTM. Seterusnya adalah kronologi Jabatan Komunikasi dan Pejabat Nap Chancellor. Di layar juga adalah penerbangan mengenai kumpulan iFlash ditubuhkan pada 11 Mac 2019 dengan dianggotai oleh seramai 8 orang ahli dan seorang fasilitator serta beberapa maklumat seperti tersebut. Di layar adalah carta metrik agihan tugas dan juga penilaian kumpulan sebelum pelaksanaan projek dan diterjemahkan di dalam carta radar. Seterusnya, paparan pencapaian kumpulan. Analisa SWOT memaparkan ciri-ciri ahli kumpulan. Modus operandi yang digunakan kumpulan kami adalah menggunakan kaedah PDCA, perancangan serta pelaksanaan projek berdasarkan carta perbatuan yang bermula dari Mac hingga Oktober 2019. Pemilihan dan sasaran projek. 7 masalah telah dikenal pasti di dalam jabatan dan 4 masalah dipilih berdasarkan kaedah undian. Berikut ialah 4 latar belakang masalah yang dijelaskan dengan lebih terperinci menggunakan kaedah 5W2H. 1. Kekerapan permohonan perkhidmatan jurufoto di saat akhir. Ruang penyimpanan perkhidmatan audio video di bahagian media kreatif tidak mencukupi. 3. Kelewatan menyediakan struktur pameran. Pendaftaran pelawat di bangunan chancellery tidak efisien. Dengan menggunakan data analisa metrik T-shape, kumpulan memilih masalah kelewatan menyediakan struktur pameran dilihat mencapai tahap kepentingan dan ianya boleh diselesaikan mengikut kemampuan kumpulan. Kelewatan menyediakan struktur pameran dengan bertemakan cepat dan efisien. Definisi masalah, apakah sebabnya? Pemasangan struktur mengambil masa yang lama kerana ia mempunyai pelbagai jenis mengikut kesesuaian pameran. Di manakah ianya berlaku? Acara yang kerap diadakan di Dewan Persekitaran UiTM Shah Alam. Bila ianya berlaku? Setiap kali acara rasmi universiti di dalam maupun di luar UiTM. Siapa yang terlibat? Staf dan pelajar UiTM serta organisasi luar sentiasa terlibat. Kenapa? Penyediaan struktur pameran mengambil masa yang terlalu lama. Mengapa ia berlaku? Jenis struktur yang berat, ruang simpanan yang besar, pergerakan yang mengambil masa, bersifat satu fungsi serta struktur dan kaedah pemasangan yang berbeza. Definisi dan terminologi adalah seperti berikut. Kelewatan membawa maksud masa penyediaan struktur yang agak lama. Dari segi penyediaan, proses pemasangan struktur yang terlerai kepada lengkap. Struktur pameran, jenis struktur seperti easel, bunting roll up, pop-up display, panel dan stand bunting. Latar belakang masalah. Dinyatakan jenis struktur, saiz, berat, jenis bahan, ruang serta kos yang merupakan faktor utama kepada kelewatan. Berikut adalah gambar jenis-jenis struktur. Lawatan penanda arasan dilakukan di 3 tempat iaitu Perpustakaan Tun Abdul Razak I, Balai Seni Lukis Negara dan Pusat Kraftangan Negara. Analisa dari lawatan penanda arasan tersebut adalah seperti di layar. Ketiga-tiga jabatan bersetuju bahawa 5 faktor di atas memberi kesan pada kelewatan struktur. Trend latar belakang masalah adalah seperti di layar, menunjukkan kekerapan acara yang dijalankan mengikut laporan tahunan PCKK 2017 dan 2018. Objektif projek mempercepatkan proses pemasangan struktur pameran, mengoptimalkan tenaga kerja, menjimatkan masa, keseluruhan dapat mengurangkan kos pengurusan serta menaikkan imej Jabatan Komunikasi. Objektif projek adalah selari dengan amanat pembaru Night Chancellor 2019 di mana kualiti penyelidikan dan inovasi harus diberi tumpuan. Carta alir proses permohonan pemasangan struktur pameran adalah seperti di layar.
Manakala jangka alis proses penyediaan struktur sedia ada dianggarkan mengambil masa sehingga 2 jam 30 minit. Bukankah itu sangat lama? Ya. Seterusnya, data struktur pameran sedia ada adalah melalui edaran korang Haji Sri terhadap 15 orang responden. Sasaran projek ditunjukkan dengan lebih jelas bagi dirajah Pareto sebelum projek. Implikasi projek jika tidak dilaksanakan seperti dilayak, tanda ikon merah menyatakan impak kelemahan, manakala tanda ikon hijau menyatakan kepuasan hati pelanggan dapat dicapai. Kelulusan melaksanakan projek seperti tertera di skrin, iaitu surat kelulusan daripada Mark Chancellor. Analisa peluang penambahbaikan. Di layar menunjukkan punca-punca masalah melalui kaedah brainstorming daripada sudut manusia, kaedah, bahan, lokasi dan alat. Seterusnya, wajah Ishikawa merungkai segala permasalahan meluapkan dengan sudut pameran. Analisa punca-punca masalah ini dibuat mengikut tahap kemampuan sekumpulan. Maka dengan itu, perungkaian tersebut dapat dikurangkan melalui rajah sebab dan akibat yang kedua, melalui bahan, iaitu fungsi saiz dan berat, alat, iaitu simpanan dan ubah suai, dan yang seterusnya, kaedah, iaitu reka bentuk. Cadangan kreatif, inovatif dan pelaksanaan. Pelan perancangan awal dilunaskan melalui lukisan awal serta bahan dan peralatan diperlukan. Lakaran taktikal juga dilaksanakan untuk prototipe 1. Seterusnya, gambar rajah pembuatan awal prototipe 1 serta uji cuba yang dilakukan. Hasil uji cuba prototipe 1, keputusan positif dari pihak responden dapat dilihat seperti diraja. Analisa data menunjukkan graf yang menunjukkan 5 faktor kelewatan penyediaan struktur pameran dapat dikurangkan. Berdasarkan uji cuba prototip 1, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti. Memandangkan terdapat kelemahan pada prototip 1, kumpulan telah mengambil idea lakaran prototip 2, iaitu dengan menggunakan bahan besi. Berikut adalah lakaran teknikal prototip 2, diikuti dengan gambaran pembuatan prototip 2 seperti yang tertera. Seterusnya, gambar prototip 2 dapat dilihat dari sudut multifunction, iaitu setelah menjadi panel display, banting, backdrop dan juga coffee table. Seterusnya, uji cuba dilakukan bagi melihat kepelbagaian fungsinya. Hasil uji cuba prototip 2 telah dijalankan bagi mendapatkan data keberkesanan struktur MFE dan juga penambahbaikan. Hasil uji cuba prototip 2 besi menunjukkan keputusan dari 15 responden. Majoriti bersetuju mendapati ciri penyelesaian masalah. Seterusnya, final product di mana kami telah menggunakan kaedah 3D printing bagi mendapatkan reka bentuk MFE sebenar. Kumpulan kami telah membuat uji cuba sekali lagi di Balai Seni Lukis Negara untuk mendapatkan maklum balas pihak tersebut seperti terpapar di video tersebut. Tuan-tuan, dan juga kami menyokong sepenuhnya hasil usaha Bumi untuk mengketengahkan berat kerja ini, dan saya berharap agar ia dapat dikaitkan dan juga dapat dihasilkan di peringkat yang lebih jauh lagi. Mari kita lihat perbandingan projek sebelum dan selepas. Ianya jelas memperlihatkan MFE bersaiz kecil dan ringan, pemasangan yang cepat, keperluan ruang sangat minimal, mudah dibawa dan kos yang rendah serta kepelbagaian fungsi. Pemantauan dan penyeragaman. Dipaparkan surat-surat seperti tindakan penyeragaman, perlindungan harta intelek, paten dan hak cipta dan juga proses pemasangan struktur MFE. Disediakan juga SOP keselamatan pekerja. Ini adalah berdasarkan risiko mengangkat beban yang berat seperti artikel di layar dan juga rujukan profesional berkaitan risiko tersebut. Buatkan kecederaan pada otot dan tulang, terutamanya tulang belakang. Dan ini mengakibatkan staf akan mengalami sakit-sakit pada bahu, pada leher dan juga tulang belakang. Dan kesannya, produktiviti dan kualiti akan menurun, kos perubatan meningkat, penyampaian perkhidmatan akan menurun dan keselamatan serta moral staf akan menurun. Dengan inovasi MFE oleh kumpulan iFlash ini akan dapat memberi impak positif terhadap PQC DSM. Seterusnya, panduan penggunaan setelah langkah-langkah mengendalikan MFE, panel banting dan backdrop.
panel display, coffee table. Keberhasilan proyek. Raja Pareto sebelum dan selepas menunjukkan pengurangan sebanyak 70% sasaran kumpulan telah tercapai. Berdasarkan carta akhir, kumpulan iFlash berjaya menyelesaikan masalah kelewatan penyediaan suatu pameran dari 150 minit ke 38 minit, iaitu dapat menjimatkan masa sebanyak 112 minit. Faedah ketara yang dapat diperolehi dari skala penilaian tahap kepuasan hati pelanggan telah pun dicapai sebanyak 88%. Berikut adalah video kepuasan hati pelanggan. Tokoh produk MFE dari BKK, MFE terbaik. MFE terbaik. Saya ucapkan sekarang penghargaan yang atas dan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pasukan ini dan selamat berjaya. MFE terbaik. MFE terbaik. MFE best. MFE ringan dan terbaik. Saya wakil pejabat Am Malaysia menjaga sama berjaya kepada kumpulan FN. Sekiranya 30 buah, 35 campus bersetuju membeli sepasang unit FFE, maka kiraan yang boleh dianggarkan adalah sebanyak RM32,200. Itu bersamaan 54%. Faedah tidak ketara dapat dijelaskan lagi melalui tiga faktor, iaitu manusia, bahan dan anak. Melalui spin-off produk, MFE mampu dikembangkan lagi. Ia yang tertera seperti di layar. Jadi bagaimana kos lah, produksi bagaimana kos dan juga sentang contohnya kita kompis alternatif. Bila multi-function produk, maknanya produk itu boleh dipasarkan dan selling point dia adalah bila dia multi-function. Okey, functionality dia banyak, so maknanya bila function dia banyak, dia lebih mudah untuk dapat market dan dapat dipasangkan lah. Seterusnya, program KKIK2 memaparkan analisa pencapaian kumpulan selepas pelaksanaan projek. Peningkatan sebanyak 14.1% dan carta rada perbandingan ahli kumpulan sebelum dan selepas pelaksanaan projek. Di skrin adalah surat pengiktirafan dari pihak pengurusan di atas penubuhan kumpulan dan kejayaan menghasilkan produk MFE serta surat tunjuk minat. Air sekali setinggi penghargaan kami kepada Nat Chancellor, Pengarah Jabatan Komunikasi, Ketua Timbalan Pendaftar, Ketua Timbalan Krakers, serta Timbalan Pendaftar Pejabat Nat Chancellor. Terima kasih juga kepada pihak penganjur serta juri yang bijaksana atas ruang dan peluang. Tidak lupa juga kepada semua tim iFlash yang telah bertukar rumus bagi merealisasikan projek KIK ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaparkan video MFE kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, last group, but you have done a good job. Tanya, kerana satu inovasi maujud yang dapat kita tengok secara real. Saya dapat lihat inovasi ni dari segi promosi, dari video tadi, very professional. Very professional. Adakah video itu dibuat sendiri atau diupah dibuat untuk dibuat? Semuanya sendiri. Okay, very good. Satu tepukan untuk kumpulan. Nampak very professional, very professional, dan beat the purpose lah. Kita panggil beat the purpose. Kita dapat lihat untuk apa inovasi ini dibangunkan dan kegunaan dia kepada beberapa perkara multifunction. Setakat ni kalau kita tengok 19 kumpulan yang bertanding ni, semuanya adalah one focus item. Bagi saya one focus item. Yours is three focus item, multi focus. You integrate three things in one, which is very good. Alright. Yang seterusnya saya dapat lihat juga sketching of the prototype. Sekali lagi soalan saya, adakah ia telah di assemble oleh anda sendiri? We be honest. Ya, kalau anda saya untuk prototipe satu dan dua memang kami buat sendiri. Alright. Cuma dia dekat master placer kepala. Final touch. Ya, final touch itu kita dah ketel. Satu pengakuan yang bagus. Dan yang produk yang ketiga tu, daripada produk kita 3D printing, kita tak boleh buat sendiri. Ya, kan? Itu memang kena sangat bagus. Cuma dari segi cost, saya tak nampak jelas sangat tadi. Cost sekiranya, kalau boleh, you should have pre and post lah. Sebelum dan selepas. Pre means whatever. Sebelum ini, kalau buat pameran, UITM, especially di Shah Alam, berapa kos yang you habiskan untuk katalah you buat satu pameran? Let's say you habis RM50,000 contoh, untuk pameran menyewa, masuk dalam lori, sewa lori, all that. Dengan adanya MFE, betul lah, MFE ni, berapa selepas you ada ni, berapa kos yang you telah terima? Itu satu. Tak jelas, you cakap kos dikurangkan, tapi by dollar and cents. Mesti jelas ya. Alright? Yang kedua dari segi tenaga. Before, mesti kita gunakan 30-40 pekerja UITM untuk satu-satu pameran. Now, no more. Mungkin 2 orang, 3 orang, just open it and put it in a place where you want it to be, kan? So dari segi itu pun, barulah you punya dapatan data tu. Situlah orang tengok impact of the product. Impact. Actually, innovation is impact. Kalau secara ringkas kita kata, all these documentation, 200 muka surat, 300 muka surat, all these are necessary. Actually, the main thing everybody in the world looking at the innovation and the impact. Innovasi apa impact? Apa kesan? So kesan itulah akan membuktikan bahawa hebat atau tidak inovasi kita dan boleh digunakan atau digeneralisekan untuk semua. Itu penting. So dari segi itu ada sedikit kekurangan dari segi you tonturkan impact. Produk dari segi masa, dari segi kos, dari segi tenaga, dari segi whatever things that you supposed. Dan satu lagi yang saya nampak adalah dari segi kelulusan pihak bertauliah. Alright. Kita contoh lah, saya bagi contoh. Copy grader kita pakai, betul? Kelulusannya dari sendiri. Am I right? MFE. Pengiktirafan dari pihak bertauliah siap. Dari segi keselamatan, dari segi bahan yang digunakan, mungkin bahan yang digunakan ini boleh membawa virus ke, boleh menyebabkan kanak-kanak terhidu bau besi, whatever, boleh membawa consequence kepada pengguna. So di mana you dapat verifikasi bahawa peralatan ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk bangunkan produk itu is dilulu.
Ustaz, mesti dapat kelulusan dari pihak bertanggungjawab macam saya kata tadi sini. Bukan daripada universiti tau. Universiti mengesahkan produk you good, impactful, that's all. Tapi dari segi kelulusan dari pihak bertanggungjawab itu tak dapat. Cuma things. Dan ketiga, novelty search. Bila you go for a patent, whatever you daftar, IP, intellectual property, whatever, definitely you have to do the novelty check. Because this type of product, takut ada tak dalam pasaran? Kalau ada, what is yours punya yang lebih baik? Di mana kelebihan you? So, di situlah you akan daftarkan kelebihan you. Alright? So, these three things is my suggestion to you. That's all. Very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ustaz, slide 270. Okay, baik. Ini adalah contoh-contoh bahan pameran yang nak dipamerkan dan di belakang ini ialah panel, kan? Panel kan? Tepat sekali. Okay. Panel untuk pergi memegang bahan pameran. Saya tak nampak inovasi dari segi validasi bahawa inovasi itu telah terbukti dapat menjadikan atau lebih baik daripada panel yang ada sekarang, sebab pihak kumpulan tidak dapat memberi, tidak bagi gambaran. Cuma yang saya dapat maklumat tadi ialah dia sepanjang 8 kaki, tetapi beban bahan kamera yang ya, dan bagaimanakah punya inovasi ini dapat digunakan secara efektif bagi bahan kamera ini. Jadi saya rasa ada kesinambungan daripada slide ini bagi kita. Ini adalah sebelum dan selepas tunjukkan bahawa alat yang dia pakai itu dan diletakkan dengan bahan kamera. Kalau tidak, pada pandangan saya, saya nampak bahawa yang dia buat macam tripod je. Macam tripod penyintak gambar atau kamera je. Itu yang saya nampak. Saya tak nampak bahawa tripod so-called MFE ni dia telah dapat menggantikan struktur di belakang bahan pameran. Apa respon itu? Kalau berdasarkan sampel yang kami buat ni, dia pertama sekali untuk menyelesaikan masalah performa yang kami hadapi. Tapi untuk mencapai slide tersebut, lepas itu dia dah sebahagian daripada panel yang digunakan. Dan fungsi prototype panel ni, dia lebih kepada master pressure. Mungkin dari segi struktur tu kita dah first impression kita akan nampak macam tripod kan. Tapi sebenarnya kita memang kelebihan kita di is the top master placer. Master placer tu yang boleh tukar macam-macam kepala dekat atas tu. Tu teknologi kita. Ya, tapi tak itu. Yang tunjukkan ialah satu batang macam tripod. Jadi saya rasa kalau ada master placer dari projek ini ialah penggantian struktur yang ada sekarang ini. Terima kasih. Okey, tanya iFlash satu produk yang menarik. Walaupun the last group, but by entertaining, and you punya pertempuran, terutama video. You are the best performance in terms of video. Kalau ada orang video, kita dapat kayu. Saya recommend kalau any product inovasi, definitely nombor sekali ini you dapat search for novelty. Saya still agree dengan doktor. Saya rasa nanti ini mulakan tengok tak lain dah ada membuat, tapi mungkin dia punya features ada lain nanti. Kalau tengok orang tak terhidup sangat ada perangkat ni kan. So you have to search apa kelebihan. Dulu akan tengok why you are different than the others. Why kita katakan you are so wow with your product. Kita mau primary, kami nak keluar berapa, kami nak. Berapa kita ada buat roughly kan? Market satu. Market survey ke ataupun dari punya market intelligence di produk, kalau anda market apa maju lagi saya? Kita jawab apa? Kalau
harga estimation yang diberikan 850 saja. Yeah. Ada cadangan nak keluar ke dah buat facility tadi ke? Berdasarkan nasihat dikatakan untuk you kena think big tau. Jangan setakat UITM saja. You must commercialize product. Baru dah nampak really world class, you are very good lah. Satu lagi saya tengok perbezaan dengan yang lama dengan baru. Kalau yang lama isunya dari tadi saya rasa you guna yang lama mungkin tidak friendly, lebih berat menggunakan spray dan apa lagi ya. Basically laporan impact project saya tak nampak. Mungkin tak lengkap pun di mana dengan project ni. Tak sampai ke situ ke? Itu dah kami cuba selesaikan dan peringkat saya markah keluarga dari segi impact project dan cari-cari tak ada. Tapi ada yang tu memang very good. Tapi tak boleh tengok. Ini projek itu apa? Yang pertama pun itu dua. Pertama. Bagus. Very good. Keep it up. All the best to you. Thank you very much. Terima kasih banyak. Secara keseluruhan, projek bagus. Cuma ada ruang-ruang penambahbaikan yang perlu diberi perhatian. Thank you. All the best. Dan juga kepada tim iFlash dari Yaitu Syahidah. Alhamdulillah, maka selesailah sudah pertandingan Convention KIK peringkat IIM 2019. 19 kumpulan telah mencuba nasib. InsyaAllah kalah atau menang di atas universiti masing-masing. Bagi meredakan kebaran dan memberikan peluang kepada panel juri untuk membuat proses